pesawatnya para pemain landing di sebelah Sumokoyo. Selamat datang para pemain dan ofisial dari Pervigo Telogoaru. Ada Faisal. Rifan. Kita lihat siapa lagi yang dibawa oleh Pervigo Telogoaru. Alvin Daniel. Peroto. Sing biasane dingerteni teko TV saiki teko ning Sumokoyo. Ini langsung pesawat landing di sebelahnya Sumokoyo, jadi ora baen-baen. Kita masih menantikan siapa lagi yang akan masuk ke Sumokoyo Sport Center. Ada Nanda juga yang baru masuk. Selamat datang para pemain dan ofisial Pervigo Telogoaru dalam babak semifinal Seberarum Cup yang kedua, turnamen dengan hadiah terbesar sepulau Jawa, 1 juta rupiah. Tidak sia-sia penantian kita beberapa jam, karena yang datang benar-benar pemain-pemain TV. RGS tentunya juga tak mau ketinggalan sederet bintang tarkam bola voli dari Jawa Barat. Mobile berplat F juga datang. Kita nantikan saja. Oleh so basa Jawa ini kanggo menerjemah Pak Kobung. Selamat datang Dias, Alvin Daniel dan juga Teddy Oka. Ada Dimas Saputra. Hey. Langsung saja untuk pemotretan, fotografer untuk melakukan pemotretan. Horok Sumokoyo Sport Center, horok pada malam hari ini karena sejumlah bintang bola voli nasional hadir di sini di Sumokoyo Sport Center. Ada Dias, ada Teddy Oka, Alvin Daniel Sang Setter, Dimas Saputra, Rifan Nur Mulki, Faisal dan Nanda, masih ditambah sederet pilar lokal. Selamat datang kepada ofisial dan para pemain RGS Sumberjo. Akan terjadi duel sengit. Banyu Kerong akan menghadapi Wesi Tuwo. Kepada para pemain Pervigo agar melakukan sesi pemotretan sejenak di spot foto yang telah disediakan oleh panitia.
Sumoko Sport Center pada malam hari ini merupakan partai semifinal pertama akan mempertandingkan dua tim yang berada di sisi utara lapangan. Si hitam kombinasi merah adalah tim bola voli Perfiko Tlogo Waru. Sementara lawannya pada malam hari ini berada di sisi selatan lapangan dengan jersey hijau muda kombinasi hijau tua adalah tim bola voli RGS Sumberjo. Wasit yang akan memimpin pertandingan pada malam hari ini, wasit 1 saudara Sigit Joni Pranata, wasit nasional. Wasit 2 saudara Agus Setiono, wasit nasional. SRC Bapak Tony Sudiantono, wasit nasional. Skor Sigit Serin, skor table Wanto dan announcer saya sendiri Bung Pipero akan memandu jalannya pertandingan pada malam hari ini dari Sumoko Sport Center dalam ajang turnamen TOS Juta Rupiah. Selamat menyaksikan. Akan saya panggil satu persatu para pemain yang akan masuk di set yang pertama ini. Pertama dari Perfiko Tlogo Waru menempati posisi 1 nomor punggung 7 Alvin Daniel. Menempati posisi 2 sang mega bintang nomor punggung 12 Rifan. Menempati posisi 3 nomor punggung 13 Evandro Diaz. Menempati posisi 4 nomor punggung 11 Dimas. Dan di posisi 5 nomor punggung, di posisi 6 nomor punggung 15 Teddy Oka. Sementara RGS Sumberjo akan menurunkan sederet pemain. Di posisi 1 nomor punggung 3 Hadi Irawan, nomor punggung 2 nomor punggung 10 Sandi, nomor punggung 3 Aan di posisi 3, dan di posisi 4 ada Fajar Maulana nomor punggung 1, di posisi 5 Rio Arsikin nomor punggung 5, dan di posisi 6 Rico nomor punggung 6 sebagai libero. Rico nomor punggung 11. Lalisan, ngomong-ngomong ya. Gering-gering. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan servis terlebih dahulu. Apakah RGS Sumberjo atau Perfiko Tlogo Waru? Untuk yang di depan tribun kami mohon untuk duduk karena menghalangi pandangan yang di tribun. Sekali lagi petugas yang di depan tribun agar membantu menertibkan yang di depan tribun untuk duduk biar cantik dan cakep. Tampaknya Alvin Daniel bersiap-siap melakukan serve. Alvin Daniel melakukan serve. Fajar receive yang cukup baik. Rio tadi Hadi Rawan menghampur di set yang pertama ini menjadikan 1-0 angka pertama untuk RGS Sumberjo. Kali ini Sandi sang setter yang dimiliki oleh RGS Sumberjo merupakan setter dari Sukun Badak. Sandi melakukan serve. Dias Alvin Daniel kali ini dengan mudah di masa putra luar biasa tanpa pengawalan para blocker RGS Sumberjo. Rifan melakukan serve. Hadi kali ini penempatan saja. Rio Arsikin
pemain yang jauh-jauh datang dari Jawa Barat, karena seluruh pemain di Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah diborong per Vigo. Alvin berhasil kali ini. Faisal Wicker dari Samator yang didatangkan oleh Perfigo Teluk Waru menimbang-nimbang bola. Faisal dua sama. Hati Rawan resip yang kurang sempurna kali ini. Hati menambah satu angka untuk Perfigo 3-2. Sekuat yang mengerikan. Faisal Hati kembali. Sandi Fajar Maulana tak mau ketinggalan motivasi yang luar biasa menjebol Dias. Pemain yang saya pastikan tidak bisa boso Jawa. Kali ini Dias penempatan saja. RGS kali Sandi dan Rio Arsikin. Sayang sekali keluar upaya sepak dari Rio. Angka bertambah 4-3 di masa putra Bangsa. Fajar Sandi Hati menjebol Alvin Daniel yang sendirian. Rio Jensen gagal kali ini. Upaya Jensen dari Rio kembali bertambah angka untuk Perfigo 5-4. Dias kita nantikan. Dias melakukan serve. Fajar Sandi dan Hati Irawan lagi-lagi tanpa bantuan dari Teddy Oka. Alvin Daniel kewalahan membendung spek dari Hati. Rigo melakukan serve. Keluar kali ini servis dari Rico. Angka bertambah 6-5. Teddy Oka Bajar Sandi Aan penempatan saja. Siapa yang diberikan oleh Alvin mencetak sang libero nampani sebagai Rifan 7-5. Tertinggal 2 angka anak-anak RBS. Teddy Oka Bajar kali ini Aan masih bisa dibendung. Siapa? Rio Arsikin. Lagi-lagi Rio Arsikin nomor punggung 5 menjadi pendulang angka demi angka bagi RBS Sumberjo. Hati ya. Dias tak mampu melakukan resif dengan baik. Kembali Hati melakukan serve. Dias cukup baik. Faisal kali ini menuntaskan umpan quick yang diberikan oleh Alvin Daniel. Merupakan sekuat Jawa Timur di Piala Kapolri yang baru saja selesai kemarin. Kali ini Hati menyentuh net tampaknya Rifan. Angka bertambah untuk RG Sumberjo 7-8. Sandi kali ini kembali berhasil Rifan tanpa pengawalan sang Fajar. 9-8. Fajar Maulana kali ini menjebol Faisal. Faisal Faris yang biasanya selalu membela RGS tetapi kali ini membela Perfigo Trogoharu. Kita nantikan lagi-lagi Dimas terbang melayang. Bertambah 10-9. Faisal bersiap-siap. James tambahnya. Hati Rawan Sandi
Rio Arsikin, laki-laki Rio, menjadi pendulang angka demi angka bagi RKS Sumberjok. Fajar Maulana masuk, dibiarkan saja oleh Dias. Kembali bertambah angka untuk RKS Sumberjok 11-10. Dias masih bisa diblok, kita nantikan. Dias lagi dan gagal. What happened Dias? Kita nantikan aksi-aksi dari Dias dan juga Dimas. Kita lihat Dias penempatan saja kali ini. RKS Sumberjok hati keluar, sayang sekali. 11-12, tertinggal satu angka per Vigo Telogoro. Kali ini Sandi pelan saja. Rico, Rifan, penempatan oleh Dimas. Siji, Loro, telu, berhasil Rico mendapatkan satu angka untuk RKS. Banter poin Siji, kelutikan poin Siji, akhirnya dikelutik ada Rico. Dias kembali kali ini, Dias masih bisa diblok tetapi keluar. 12-13, tertinggal satu angka per Vigo Telogoro di set yang pertama ini. Evandro Dias melakukan serve. Kali ini Sandi, Fajar Maulana back attack. Hendrik kembali per Vigo Telogoro. Rizal Murbuti macet. Halo, wong. 13 sama set yang pertama. Evandro Dias melakukan serve. Adi Rawan, Sandi, Rico cukup ampuh tetapi menyentuh net tambahnya Rico. 14-13, leading satu angka per Vigo atas RKS. Evandro Dias receive yang kurang sempurna, blok yang sempurna tampaknya Alvin Danil. Tertinggal kali ini RKS Sumberjok di set yang pertama. 15-13, Evandro Dias melakukan serve. Fajar Sandi diberikan kepada Rio, dinyatakan menginjak garis 3 meter dan time out diminta oleh official RKS. Kembali ke lapangan, Evandro Dias melakukan serve. Fajar Sandi kepada Rio back attack, tidak sia-sia. 3 meter dari Rio tadi terjadikan 14-16. Rigo melakukan serve. Hendrik Alvin Daniel dan terdiukan macet. Tuk Wiker per Vigo Telogoro terdiukan. Terdiukan melakukan serve. Hati Rawat berhasil kali ini. Aan mengimbangi para pemain-pemain bintang per Vigo Telogoro. Hati Rawat melakukan serve. Rifan receive yang kurang sempurna. Dimas Saputra masuk, tahu tempat yang kosong dan sangat akurat spek dari Dimas. Alvin Daniel melakukan serve. Kali ini anak-anak RKS gagal melewati bendungan sang blocker Aan tadi. Mitos air selalu menenggelamkan besi malam hari ini diuji. Banyu Merong menghadapi besi tua. Berhasil kali ini Rifan menghujam tajam spek dari Rifan. Tertinggal jauh 5 angka RKS atas Per Vigo 20-15.
Alvin Daniel. Entah sengaja atau tidak, keluar tampaknya karena masih leading 4 angka. Keluar kali ini servis dari Sandi. Saling melakukan kesalahan para pemain dari kedua tim. Kita nantikan saja. Lagi-lagi risik yang kurang sempurna, Fajar Maulana. Kembali ke lapangan setelah tembak Rifan Nurmulki gagal upaya servis dari Rifan. Dua Aan melakukan serve, Hendrik, Alvin, dan kali ini Dimas tak menyia-nyiakan umpan yang diberikan oleh Alvin. Tertinggal jauh kali ini 23-17. Set yang pertama, Faisal melakukan serve, Hadi, risip yang kurang sempurna, Rio keluar sepak dari Rio. Siap-siap Faisal melakukan serve dan keluar tampaknya. Mencoba untuk terus mengejar anak-anak RGS atas perfigu Teluk Baru. Fajar melakukan serve. Kita nantikan di set yang kedua ini apakah terjadi perubahan formasi pemain dari kedua tim. Tampak masih sama baik dari Perfigo Teluk Baru maupun dari RGS Sumberjo. Sandi melakukan serve. Kembali kali ini Alvin Daniel. Dimas Saputra masih belum mampu melewatkan bola. Upaya back attack dari Dimas. 1-0 RGS Sumberjo leading di awal set yang kedua. Sandi, Alvin Daniel. Kembali anak-anak RGS. Siapa yang akan mengambil bola? Fajar, penempatan saja. Alvin Rifan masih bisa digapai oleh para pemain RGS. Rico, ada apa Rico? Telubuk gagal mendapatkan bola. Rico, sang winger yang dimiliki oleh RGS Sumberjo. Alvin, kembali Sandi, dan kali ini Rico menebus kesalahannya. Top. 2-1. Fajar Maulana melakukan serve. Dias, resip yang kurang sempurna, disambar saja oleh Rio. Pemain yang biasanya tampil bersama Sati dan juga Yudi Kendil.
berhasil ditahan Rio, masih bisa, dan kali ini Rio Arsikin masih berfigur. Kali ini Dimas menjebol para blocker FC Sumberjo. Sepak dari Dimas, Rifat Nurmulki. Kali ini RGS Sumberjo Hadi Rawat, variasi yang cukup cantik, tetapi dinyatakan keluar oleh wasit dan angka bertambah untuk Terpindu Teluk Baru 3 sama. Hadi keluar. Angka bertambah untuk Persikum 4-3. Kali ini Hadi kembali dan masuk. Sepak dari Hadi menjadikan skor 4 sama set yang kedua ini. Ringo melakukan serve, Hendrik receive yang kurang sempurna, masih bisa diambil oleh Alvin Daniel. Dias menuntaskannya dan kembali leading Persigo Teluk Waru 5-4 set yang kedua. Kita nantikan apakah RGS mampu membalasnya. Kalau tidak, biarlah Tuhan yang membalasnya. Sandi tadi memberikan kepada Rio dan masih bisa kali ini Hadi Rawan. Terlalu tinggi blocker yang dimiliki oleh Persigo Teluk Waru. Evandro Dias tadi bersama Teddy Oka, pemain-pemain yang sering kita jumpai melalui layar televisi. Kembali kali ini RGS Sumberjo back-attack, Fajar gagal tampaknya ragu-ragu. 7-4 set yang kedua. Faisal masih bisa ditahan dan kali ini Rio berhasil menuntaskan umpan Sandi. Angka bertambah 5-7, mencoba mendekati anak-anak RGS Sumberjo. Dias, lagi-lagi Dias masuk tampaknya. Pengamatan dari wasit 1. 6-7. Kali ini Teddy Oka penempatan saja berhasil mendapatkan satu angka. 8-6 tertinggal 2 angka RGS Sumberjo. Dimas James up, risiko yang cukup baik. Hadi kali ini gagal. Hadi Rawan upaya 3 meter dari Hadi. Dimas keluar, jam set dari Dimas Saputra 7-9. Coba mendekati dan terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Rio Dias, Alvin Daniel, Dimas. Sayang sekali upaya back attack dari Dimas, jelampar. 8-9. Rio melakukan serve keluar. Tertinggal lagi dan harus mengejar lagi RGS Sumberjo. Di set yang kedua ini, Evandro Dias melakukan serve. Fajar Sandi kepadaan, macet, tuk, tuk, tuk. Mengimbangi para kuiker yang dimiliki oleh Persigo Teluk Waru. Sang kuiker lokal yang dimiliki oleh RGS Sumberjo. Aan melakukan serve, Hendrik, Alvin, Daniel kepada Rifan tanpa pengawalan. R1 leluasa menjebol para blocker. Nimbang-nimbang bola, Teddy Oka melakukan serve. Rio dan kali ini Fajar menebus kesalahannya.
masih terus berusaha mengejar 10-11 set yang kedua ini, mengimbangi para bintang-bintang bola voli yang didatangkan oleh Perfigo Teloko Waru. Dias harus jatuh bangun. Kali ini Sandi kepada Fajar Maulana. 11-11 set yang kedua ini semakin sengit. Time out diminta oleh Coach Sumarji dengan kedudukan. Sandi melakukan serve. Kembali kali ini Rifan masih bisa ditahan. Dan kali ini Rio, lagi-lagi Rio, menjadi senjata yang sangat mematikan Rio Arsigin. Sandi kembali Perfigo. Back attack Dimas, gagal melewatkan bola. Dimas, lagi-lagi Dimas gagal melakukan spek 3 meter. Kita nantikan saja mampukah mengulanginya dan menebus kesalahannya. Rifan kali ini tak menyia-nyiakan umpan Alvin Daniel. Alvin melakukan serve. Rico tadi dan Fajar Maulana tak mampu menjebol para blocker Perfigo Teloko Waru yang dimotori oleh Rifan. Kita nantikan saja apakah Fajar Maulana menebus kesalahannya. Kali ini 378 masih bisa ditahan. Gagal upaya penyelamatan dari Rio. 14-13 leading satu angka Perfigo Teloko Waru. Kali ini Sandi kepada Fajar, masih ditahan Alvin Daniel. Dimas gagal lagi dan gagal lagi. Harus dicoba lagi spek-spek dari Dimas. Kali ini Dias, Alvin, Rifan, leluasa. Rifan melakukan serve. Rio kali ini, Rio kembali masih bisa diblok Sandi. Rio menjebol Dimas. 15-15 set yang kedua ini. Apakah terlalu leha-leha para pemain Perfigo Teloko Waru? Kita nantikan saja. Alvin Daniel Dias masih ditahan dan kembali Dias. Gagal lagi dan gagal lagi. Tertinggal satu angka Perfigo di set yang kedua ini. Rico kembali Alvin Daniel Dias diblok sendirian oleh Hadi Irawan. Ada apa dengan Dias? Terjadi pergantian pemain. Dias ditarik keluar, digantikan oleh Nanda. Dias out, Nanda in. Rico kembali Perfigo. Dimas masih belum mencetuk. Diulangi lagi di. Basal melakukan sub. Fajar Maulana, Sandi kepada Hadi dan menjebol para blocker. Hadi Irawan tadi masih leading 2 angka. 18-16 sudah mulai merasuk Banyu Ngerong. Kembali kali ini Alvin Daniel. Dimas
terbang di atas para blocker RGS Super Jawa menjadikan 17-18. Jaksa Dimas Rio tadi, Aan masih bisa ditahan, Alvin Daniel, Rivan berhasil kali ini menjebol Aan sendirian mengawal 3 meter dari Rivan. James Dimas kembali anak-anak RGS Superjo, back attack Hadi Irawan, Alvin Daniel, Rivan luar biasa dan tertinggal 1 angka. Timeout diminta oleh Good Sunity. James Dimas receive yang kurang sempurna, Fajar lagi-lagi leading dari RGS Sumberjo di angka 18 dan mampu disalip oleh Pervigo. Rio Arsikin mencoba penempatan bola dan gagal, kembali tertinggal 3 angka di set yang kedua ini. Dimas masih bisa ditahan, take attack masuk Fajar Maulana, 3 meter yang cukup ampuh, mendapat umpan dari Sandi. 19-21, bersiap-siap Rio melakukan set. Rivan, Alvin Daniel, Nanda keluar tampaknya Ananda. Belum begitu panas dan masih godeng Nanda tadi. Rivan pada aduh kabuk, Tedilka masih kabuk dan angka bertambah 21-21. Semakin sengit semakin seru set yang kedua ini. Rio James Hendrik kali ini Rivan Nurmulki membuat libero dari RGS Glimpangan dan bangun lagi. Kita nantikan apakah mampu dibalas oleh Rio. Kita nantikan saja dan Hadi Irawan cukup cerdik mendapatkan 1 angka demi angka. 2-2. Aan melakukan serve. Hendrik kali ini Rivan masih bisa ditahan. Kembali anak-anak RGS penempatan saja. Siji loro telu 3-7-8 penipuan. Pasal penipuan 3-7-8 dilakukan oleh Rivan dan membuat 23-22. Kembali RGS Sumberjo, Fajar Maulana menjebol para blocker Pervigo. 23-23, semakin sengit semakin seru set yang kedua ini. Kali ini siapa yang diberikan? Dimas gagal lagi dan gagal lagi. Ada apa dengan Dimas? Kembali time out diminta oleh official Pervigo Telogoro. Kita nantikan saja set yang kedua ini. Sandi melakukan serve. Rivan Nurmulki, Alvin Daniel, Rivan tak mampu dijangkau oleh libero RGS Sumberjo. Terjadi use 24-24. Alvin Daniel, Fajar Maulana receive yang kurang sempurna menjadikan 25-24. Alvin Daniel keluar sehingga terjadi use kembali 25-25. Semakin sengit semakin seru. Fajar menimang-nimang bola, melakukan sub. Rivan, Alvin, Dimas masih bisa ditahan. Rio Arsikin kah?
Bali Leading RGS Sumberjo 2625. Pacar Alina Alvin Daniel Rivan dengan mudahnya melakukan spike dan lolos blok 2626. Rivan melakukan serve. Rio kembali kali ini Hadi Irawan masih ditahan anak-anak RGS. Hadi Irawan dan keluar jauh. Rivan melakukan serve. Rio kembali kali ini Rio tanpa pengawalan para blocker Perfigo sendirian tampaknya Dimas. Kembali kali ini Rico bersiap-siap melakukan serve. Gagal kali ini Rico. Puluhan kali Rico gagal melakukan serve di Super Arum Cup yang kedua ini. Di angka-angka krusial, Faisal melakukan serve. Fajar, Sandi, Rio Arsikin masih bisa ditahan. Nanda masuk. Berakhir sudah set yang kedua ini. Diakhiri oleh Nanda. Nek Nanda kan iso tonggo dhewe. Nek Dias kan kangelan deh. Eseng. Yang ketiga ini 2-0 untuk keunggulan Perfigo Telogoharu. Bersiap-siap Alvin Daniel sang setter ganteng yang dimiliki oleh Perfigo Telogoharu. Keluar tak gunggung ganteng malah kakasen. Satu kosong RGS Sumberjo. Satu angka pertama berhasil kali ini Faisal melakukan penempatan yang cukup cantik tadi. Hadi Irawan gagal dijangkau receive yang kurang sempurna Hadi tadi. Kembali leading Rivan Nurmulki melakukan serve. Rico tadi Hadi Irawan masih bisa diblok kembali. Hadi Irawan hampir saja terjadi kesalahpahaman antara Hendrik dan juga Rivan. Dua pemain yang sama-sama berasal dari Surabaya Samator. Nanda masih bisa diblok. Kali ini Rio terlalu melambung tinggi spek dari Rio. Mitos yang selama ini bergema wesi akan kelem nenggone banyu pada malam hari ini belum teruji. Kita nantikan sang pemilik banyu merong menghadapi sang besi tua. Belum mampu menenggelamkan besi. Kali ini Alvin Daniel. Dimas masih bisa ditahan. Rio Arsikin berjibaku tampaknya Alvin tak mampu menggapai bola. 4-3 kembali leading RGS Sumberjo. Dodi Jamsep terlalu ngawur. Jamsep dari Dodi 4 sama. Nanda Jameson lagi-lagi risik yang kurang sempurna tambahnya Rico sang libero RGS Sumberjo. 5-4 tertinggal anak-anak Sumberjo. Nanda keluar upaya Jameson dari Nanda. 5 sama. Hadi Irawan dapat sep. Kembali Alvin Daniel Teddy Oka menyelesaikan umpan quick. Tak mampu
mampu dibendung oleh sang libero. Angka bertambah 65 Dimas Saputra, Rico Sandi Rio menjebol Alvin Daniel sendirian tanpa bantuan dari Teddy Oka. 6 sama Rio melakukan serve cukup keras kembali, kali ini Rivan sayang sekali keluar tampaknya spek dari Rivan. Rio Arsikin tadi kembali kali ini Rivan. Nek iki lho ora ditolen jas karuan masuk ngarepe garu serang. Dadi nek nyemes bebeso lho Pak, aja jabar-jabar. Teddy Oka. Kembali kali ini Sandi Fajar masih bisa ditahan siapa? Back attack Nanda kembali Fajar Maulana harus kontak pateng Alvin Daniel. RGS kali ini membangun serangan Fajar Maulana masih rally panjang. Rivan gagal melakukan spek dan tertahan di net. Angka bertambah untuk RGS 8-7. Rivan, resipi yang kurang sempurna. Kembali Rivan masih bisa ditahan. Back attack Rio kembali diselamatkan oleh Hendrik. Penempatan saja oleh Rivan. Masuk tampaknya diambil oleh Hati dan Fajar Maulana. Sangat sengit Rivan kali ini dengan mudah melakukan spek tanpa pengawalan bagi ibu-ibu yang hamil bisa ngebuk utengi ben anaknya kayak Rivan. Kali ini Fajar gagal dijangkau oleh libero Hendrik. Bertambah angka 98 kembali unggul RGS Sumber Jawa atas Perfigo Teloko Waru. Sandi Hendrik Alvin Daniel kali ini berhasil double step yang diperagakan oleh Faisal Faris. Gagal kali ini Rivan. Kembali RGS Super Joss 10 Perfigo 9 Fajar Maulana Hendrik kali ini Nanda masih bisa dan dinyatakan dua kali seduhan holding Fajar Maulana. Dibiarkan saja terlalu deras servis dari Fajar. Angka bertambah untuk Perfigo 10-11. Watak ini lagi naik 15 sak mandir. Faisal Faris. Alini Sandi kepada Rio dan keluar upaya spek dari Rio. 11 sama. Faisal menimang-nimang bola melakukan set. Rigo tadi Hati Irawan menjebol para blocker Perfigo Telokoro. Kembali leading anak-anak Sumberjo. Bukan Sumberjo Sumberarum tetapi Sumberjo Rengel. Dimas dan kali ini macet tuk. Teddy Oka wiker yang dimiliki oleh Perfigo Teloko Aru menjadikan lepas Sumoko Sport Center. Nanda Jameser kembali Sandi Hati Irawan masih ditahan. Back-to-back Rivan tak mampu diselamatkan oleh libero dan mencetak. Rivan 13-12 laki-laki Nanda Jameser kembali Sandi Hati Irawan gagal melewatkan bola.
dia seorang bolo-bolo nepo. Aja. Nanda cecep gagal. Kembali mencoba mengejar anak-anak Sumberjo. Di set yang ketiga ini 13-14 Hadi Rawat Lokatsa, Rifan Nurmulki, Alvin Daniel, Dimas. Kembali Dimas tampaknya mulai panas. Setelah di set yang pertama dan kedua tadi belum tampil terengginas, hal ini Dimas Rio Arsikin membalas dengan umpan yang diberikan oleh Sandi. 14-15 mencoba mengejar ketertinggalan satu angka RGS Sumberjo atas Pervigo Telogu Aru. Rio Arsikin keluar. Teddy Oka menimang-nimang bola. Rigo, Sandi, back attack Hadi Irawan, kaget Teddy Oka. Kembali Rifan, masih diblok oleh Ahad. Lagi-lagi saling jual beli serangan Hadi Irawan dan juga Rio Arsikin. Mengimbangi permainan dari Rifan dan juga Dimas. Resip yang kurang sempurna masih bisa dijadikan umpan. Luar biasa Alvin Daniel. Kembali Alvin Daniel melakukan spek. Masih ditahan dan Fajar Maulana. Lagi-lagi tontonan yang menarik diperagakan oleh Alvin Daniel. Iwak Banteng kecemplung kali, wis gandeng pinter poli. Nek telah izin ning kali, nek pacaran elek, buak ning kali. Tujuh belas, enam belas, kembali tertinggal RGS Sumberjo. Alvin Daniel melakukan serve. Rico, Sandi, Fajar, Maulana. Menjebol Faisal sendirian tampaknya. 17-17 semakin sengit. Set yang ketiga ini kita nantikan apakah tertahan ataukah masih mampu leading. Fajar gagal terlalu deras umpan yang diberikan oleh Sandi. Kembali tertinggal anak-anak Sumberjo 18-17. Rio back attack kali ini berhasil Fajar. Serangan dari belakang Fajar Maulana menjadikan 18-18. Fajar melakukan serve. Hendrik Alvin Daniel Nanda gagal melewatkan bola. Tertinggal kali ini Pervigo Telogu Aru. Di set yang ketiga hanya satu angka dan Dimas Saputra sebenarnya bisa dijangkau tapi para pemain RGS sudah merem-merem. Akhirnya lolos. Kita nantikan apakah mampu dibalas oleh Rio. Kembali risiko yang kurang sempurna. Rio jebol para bloker. Leading satu angka RGS Sumberjo. Dodi Jepsep, Hendri kembali kali ini. Back attack dari Rifan mengenai ampet-ampet Fajar. 20-20 kita nantikan saja apakah mampu dibalas oleh Fajar. Lagi-lagi Sandi Rio. Sayang sekali keluar sepak yang sangat keras dari Rio tadi. 21-20 leading Pervigo di set yang ketiga ini. Lagi-lagi Rio masih tak mampu melewatkan bola. Sepak dari Rio dan semifinal kedua antara Sandi
Mertu Meraura yang pada pertandingan sebelumnya mendatangkan Aji Maulana Oki Setia dan Fajar serta Bayu Indomaret Bauzin dan kawan-kawan akan menghadapi Bina Karya Muda Ponco Parengan. Hadirawan, risik yang kurang sempurna Rifat tadi, kali ini RGS luar biasa Sandi diberikan umpan oleh Rico Sang Libero dan diupak saja oleh Sandi. Rifat kali ini Dimas Pak cetuk tuk tuk di set yang ketiga ini tampil luar biasa Dimas Saputra. Dimas kembali anak-anak RGS back attack hati rawan keluar dan terjadi gempain 24-22. Kita nantikan Rio Arsiki masih menahan berakhirnya set yang ketiga ini. Kita nantikan saja apakah akan terjadi yus seperti set yang kedua tadi. Menimbang-nimbang bola, Rio melakukan serve, jab serve masih bisa ditahan. Rifan mengakhiri set yang ketiga ini. Dengan demikian berakhir sudah pertandingan pada malam hari ini untuk kemenangan Pervigo Telogo Waru 3-0.